Rizky Billar tak sengaja membongkar rahasia yang selama ini ditutupi oleh sang sahabat Haris dengan sang pacar Devi Hafiza Anjani pada publik. Hal itu terkait kelanjutan keseriusan status hubungan mereka saat ini. Suami dari biduan cantik asal Cianjur tersebut, Lesti Kejora, keceplosan mengatakan rencana dan tanggal pernikahan antara Haris dan Devi Anjani saat bersenda gurau di suatu tempat saat makan bersama di restoran wilayah Jakarta. Sontak saja, Haris yang berada tepat di samping Rizky Billar langsung panik dan menutup mulut Rizky Billar. Terlihat Devi Hafiza Anjani yang juga ikut nongkrong dengan mereka langsung senyum-senyum, tak tahu harus berkata apa. Dari penuturan candaan Rizky Billar tersebut, dapat disimpulkan bahwa Haris dan Devi Anjani bakal melaksanakan segala prosesi pernikahan setelah Lebaran Haji ini, tepatnya akhir bulan 7 nanti. Namun hal ini tak dapat dipastikan antara benar atau tidaknya, mengingat itu hanyalah candaan dari ayah Muhammad Leslar Al-Fatih Billar saja. Sedangkan dari Haris dan Devi Anjani belum memberikan pernyataan tegas terkait isu pernikahan mereka. Meskipun begitu, Rizky Billar dan sang istri Lesti Kejora sangat setuju dan ikut mendukung jika Haris dan Devi Anjani membawa hubungan mereka pada jenjang yang lebih serius lagi, yakni pernikahan. Usut punya usut, ternyata Haris dan Hafiza sebelumnya sempat menjalin hubungan 6 bulan lamanya. Namun akhirnya, hubungan mereka terpaksa kandas di tengah jalan. Meskipun begitu, keduanya tetap berteman baik hingga saat ini sudah balikan. Setelah keduanya kembali dekat dan mulai berani untuk mempublikasikan hubungannya di depan publik, Hafiza dan Haris mengaku banyak belajar dari kesalahan di masa lalu. Bahkan, mereka makin dewasa saat kembali menjalin hubungan asmara saat ini. Kedekatan antara mereka saat ini juga senter dikabarkan dalam berbagai pemberitaan media sosial dan televisi. Haris dan Hafiza tak lazim diisukan akan segera mengikuti langkah sang sahabat Lesti Kejora dan Rizky Billar menuju pelaminan dalam waktu dekat ini.